Ini Bustoni Gunung Karang, Bos. Bustoni iya. Gunung Karang. Ada stok burung antik juga dari burung Niltava ini, untuk Niltava ini. Kan gacor juga tersedia. Nah, langsung berbunyi nih. Assalamualaikum sobatku, selamat siang. Untuk siang ini OMG Channel masih berada di Pasar Burung Pramuka, belakang Gedung Pramuka, parkiran mobil. Dan untuk hari ini OMG Channel doakan semoga sobat kicomannya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya. Di depan ini ada plang pintu masuk parkiran mobil, gang utama di belakang Gedung Pramuka, untuk tertujuh ke gasnya punya Mas Yadi. Untuk gasnya Mas Yadi banyak ya, dari burung-burung. Nanti kita lihat untuk burung-burung yang tersedia di sini, dan untuk burung-burungnya juga bagus-bagus sangat. Untuk yang mau berkunjung nanti saya ikuti petunjuk video ini. Dan ini untuk kiosnya adanya di sebelah sini dari kios Mas Yadi. Untuk dukungannya OMG Channel, mohon subscribe, bunyikan lonceng, terima kasih. Coba kita sapa ya untuk Mas Bosnya yang lagi nelpon ini. Ini dia untuk Mas Yadi. Assalamualaikum Mas Yadi. Waalaikumsalam Bos. Gimana untuk kabar hari ini Mas Yadi? Kabarnya sangat baik. Kabarnya sangat baik. Alhamdulillah. Ini pakai baju sedulur kita, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa nih. Ya, soalnya semuanya di sini tuh kawan. Iya. Termasuk OMG Channel promosikan untuk sedulur kita. Nih di subscribe ya untuk sobat kita ya. Silakan kunjungi untuk sedulur kita. Nih Mas, untuk ready-nya apa nih Mas di tanggal 28 nih? Anakan ya. Ya anakan sama sikatan riba banyak Bos. Sama sikatan riba banyak ya. Jenis-jenisnya anakan banyak. Pokoknya banyak, nanti kita pantau Mas ya. Yang lain juga masih banyak Mas. Masih banyak ya. Masih banyak. Yang bisa kirim-kirim juga bisa ya. Yang mau kirim-kirim juga bisa ya. Pastinya ya, mantap. Dengan motor tambah juga bisa. Oh bisa. Asal sama-sama cocok. Sama-sama cocok aja. Oke lah, kalau begitu kita langsung pantau aja nih Mas. Semangat ya. Semangat terus makanya. Oke. Kita langsung pantau untuk buru-buru yang tersedia di kiosnya Mas Yadi. Ini ada pantauan anakan manyar ini Mas ya. Iya Mas. Kalau anakan manyar itu istimewanya di mananya Mas? Wah ini kalau dimasterin ya suara lapet atau suara tembakan-tembakannya gampang masuknya. Gampang masuknya kalau masih anakan seperti ini ya. Betul. Jadi untuk masteran nanti lapetan, iya, terus yang tembakan-tembakan iya. Cepat masuk ini ya? Cepat masuk gampang, kena suara kenari juga gampang. Suara kenari juga gampang ya? Iya. Ini dari manyar kepala Mas, tapi yang masih anakan, harganya dikasih berapa Mas? 85 yeah. Satu ekor ya. Iya. Kalau pilihannya bagaimana, jantan apa betina? Jantan betina ya. Oh jantan betina. Iya yeah, yang ini betina yang atas. Kalau masalah suara bagaimana, jantan betina itu? Iya yeah, beda sih emang sih. Oh beda. Iya. Yeah. Bagusnya yang jantan loh. Bagusnya yang jantan. Oke. Ini nanti ada stok satu ekor untuk bulan jantan, betina satu. Untuk yang mau dari ini jadi pesan, ada kontak lainnya di atas video. Merapat lebih mantap. Nah untuk yang sebelah sini ada anakan cigun. Cigun ini udah mantan mandiri Mas ya? Mandiri Mas. Mandiri udah makan pur sendiri. Yeah. Jantan apa betina? Milih Mas itu Mas. Milih ya? Ya. Campur. Harga berapa nih Mas? 100.000. 100.000 dari anakan cigun yang pantauannya udah mandiri. Udah makan sendiri? Iya. Tersedia masih banyak, silakan ya dipantau untuk yang sedang mencari burung cigun yang masih anakan. Ini ada juga untuk yang dari burung kacer ini. Iya, betul. Kalau kacer ini bagaimana Mas? Itu kantor itu cewek cowok Mas ya. Oh cewek cowok. Cewek cowok harga berapa ini? Itu kalau ambil sepasang 7,5. Ambil sepasang 7,5. Kalau per ekor berapa ini? 400 kalau yang ambil cowoknya ya. Kalau ambil cowoknya 400 ya. Nah untuk stok juga ada 2 ekor nih. Jadi siapa-siapa sudah dapat untuk yang lagi mencari burung kacer. Kacer dada putih ini ya. Iya dada putih Mas. Dada putih dari burung kacernya. Untuk yang sebelah sini ada anakan dari pentet. Anakan pentet mana untuk yang ini Mas? Jatim Mas itu Mas ya. Yang Jatim ya? Ya. Yang Banyuwanginan. Kalau yang Sapudi biasa ada, udah habis Mas? Wah habis Mas ya, kemarin dia ditawarin Mas, cuma datang ambil soalnya kalau datang Banyuwangi ya, jadinya kalah Mas, kalau jauh. Oh kalah jauh ya? Iya. Oke. Okay. Untuk yang ini harga berapa Mas? 150 Mas. 150. Kalau Sapudi biasa berapa emang? Biasanya 22 Mas ya. Oh 22 ya untuk yang Sapudi biasa. Cuman lakuan yang ini Mas ya, Jatim ya. Ya tergantung Mas, kalau tergantung orang fanatiknya ya. Kemarin masih ada yang nanyain Sapudi, cuma kan nggak ambil. Oh, cuman belum diambil Mas ya. Oke, ini untuk yang dari pentetnya dari Jatim semua, untuk yang Sapudinya belum keambil. Nanti untuk yang mau pesan dari pentet Sapudi juga bisa. Ada kontak lainnya di atas video.
Pilihan jantan ini, Mas, ya? Iya, Mas. Pilihan jantan. Ada juga dari bagian SRDC kayaknya, Mas, ya? Iya. SRDC bagaimana nih, jantan apa betina, Mas? Jantan, Mas, itu trotolan hutan tapi, Mas, ya. Trotolan hutan tapi, ya. Untuk yang SRDC jantan harga berapa? Itu 2,5, Mas. Makan total. 250 makan per total, ya. Ya. Jadi untuk patokannya 250 udah makan per total jantan. Untuk yang sedang mencari burung SRDC. Nah, untuk yang ini loloan mandiri dari burung SRDC, udah makan pur. Kalau ini juga pantauannya jantan ini, Mas. Jantan semua, Mas. Jantan semua dua-duanya. Jadi untuk yang sedang mencari burung SRDC terpantau nih, ada dari burung SRDC. Harganya berapa tadi, Mas? 300, Mas, yang ini. 300.000 ya. Yang mana tadi kan hutan, itu trotol hutan. Tadi yang trotol hutan, ya. Udah ya. Nah, trotol hutan berapa tadi itu? 2,5 itu, Mas, ya. Yang trotol hutan 2,5. Ini makan per total. Ini yang lebih mantep ya, Mas, ya? Iya, ini ntar kan jadinya ketekan, Mas, kalau dari jadinya ketekan ya. Iya. Kalau udah pantauan dari lolohan, Mas, ya. Iya, betul. Kalau tadi kan mudah hutan. Nah, yang anakan udah lewat. Tadi untuk itu aja yang anakan. Coba sebelah sini ya, ada burung dari Susa Ranting. Kalau Susa Ranting bagaimana, Mas? Susa Ranting bagian mulus. Yang ini harga berapa? Berapa harganya? 200. 200.000 untuk yang mulusan dari burung Susa Ranting. Pantauan burung seperti ini makannya buah. Untuk yang sedang mencari burung Susa Ranting ini ada pilihan banyak nih. Pilihannya bagus-bagus ya untuk burung dari Susa Ranting. Nah, untuk sebelahnya apa nih, Mas? Jomin apa, Mas? Bukan itu. Begitu, Mas, ya. Oh, teh hijau. Iya, teh hijau mana kan, Mas? Sumatera. Yang Sumatera. Berapa harga ini? Harganya 700, Mas, ekor dorong. Body super big long gitu. 700 ekor dorong, ya. Iya. Body super big. Mantap. Tetap ada pilihan ini. Ada satu doang. Oh, satu. Itu yang dua itu paruh hitam. Yang PH. Dua paruh hitam ya, yang PH. Ini untuk yang PH yang bawahnya. Iya, dua itu. Kalau yang bawahnya paruh hitam. Ya. Paruh hitam mulus bondol harga sama gimana? Sama, Mas, ya. Sama berapa? 400, Mas. 400.000 untuk paruh hitam. Paruh hitam itu PH, bisa jadi jantan, bisa jadi betina. Cuman banyakan jantannya kayak ini, Mas. Iya, betul. Oke, mantap. Nih, kita lagi cari burung kita hijau PH. Ini secara ranting juga ada, Mas, ya? Iya, secara ranting Jawa juga ada. Secara ranting Jawa ini tersedia. Harga berapa kalau yang Jawa? 22, Mas. 22? Iya. Untuk yang Jawa, 22. Bodinya lebih besar, ya, Mas, ya? Iya, super itu kayak. Bodinya lebih besar. Ekor dorong. Untuk yang lagi mencari burung secara ranting Jawa tersedia. Mantap, ya. Nah, untuk yang sebelah sini juga ada nih. Kalau ini apa? Jomin apa bukan? Jomin ini kecil, ya? Iya, Jomin itu, Mas. Nah, ini Jomin terus. Iya. Dokor nih. Iya, betul. Berapa dokor ini? Semua itu. Kalau yang bondol, dokor 200. Yang 200. Yang mulus 22. Ini untuk yang bondol dan dokor, ya. Iya. Hitungannya. Hitung bondol nggak apa-apa. Hitung bondol nggak apa-apa. 200.000 dari burung Jomin atau cecai Jomin ini. Nah, ini untuk Jomin. Cecai Jomin ini yang bagian trotol. Ya, tropis itu, Mas. Tropis. Harga 220.000. Tropis, ya, iya. Atau trotol tipis. Nanti untuk yang lagi mencari burung cuta hijau mini, untuk yang tropis mulus tersedia ini. Gak banyak ya untuk stok yang tropis seperti ini. Ada kalau mini bondol boleh, mini mulus boleh, ya, cuta kinoy. Iya. Ini untuk pilihan ada lagi bondolan, ada lagi mulusan. Ada banyak kalau gitu, ya. Ada stok banyak ya untuk cuta kinoy. Yang jantanan ini. Harganya 375.000 untuk yang cuta kinoynya. Stoknya banyak untuk burung seperti ini. Nanti bisa dipantau ya untuk yang sedang mencari burung cuta kinoy. Yang gatoran juga ada, Bos. Gatoran ada, ya? Ada yang gatoran, ya. Nah, ini dia untuk yang posisinya udah gacoran dari cuta kinoy. Harga berapa tadi, Mas? 500.000 jaminan gacor, ya. Burungnya pantauannya mulus untuk cuta kinoynya. Ini nanti untuk yang lagi mencari burung cuta kinoy bisa dipantau nih, tersedia. Stok satu, ya. Iya. Stok satu ekor. Burung mulus. Kalau kayak gini makan pur apa enggak sih, Mas? Enggak, Mas. Pisang, ya, kayak pisang hijau. Jenisnya tak hijau, jadi makannya pisang. Nah, ini untuk yang sedang nembak-nembak nih. Si Black Gunung. Iya, gacoran ada 3, Mas. Ada 3, ya? Iya. Yang udah nembak-nembak seperti ini, mantap. Harga berapa nih, Mas? 450. Iya. Untuk yang sedang mencari burung si Black Gunung, pantauan gacoran ini tersedia. Stok 3 ekor. Mantap, ya, udah terpantau gacor. Udah nggak diragukan lagi pokoknya nih, nembak terus. Brand.
Nah, untuk yang sebelah sini cuaca hijau pantauan gacoran. Cuaca hijau mana, Mas? Itu Sumatera. Sumatera. Harga berapa ini, Mas? 12,5 untuk cuaca hijau Sumatera, ya. Pantauan gacor juga tersedia. Nah, langsung berbunyinya. Ditrek ya. Dari burung cuaca hijaunya. Bodinya juga besar-besar, Mas, ya? Iya, bodi biklong. Bodi biklong, mantap. Untuk yang udah gacoran dari burung cuaca hijau. Harga sama nih, Mas, dua-duanya. Harga dikasih sama 12,5. Nah, mantap untuk yang udah gacoran, sudah terpantau dari burung cuaca hijau. Nah, kalau ini pantauannya udah pantau jadi, Mas, ya. Jadi gacor, Bos. Iya. Gacoran pleci apa ini? Ini Bustomi Gunung Karang, Bos. Bustomi iya. Gunung Karang. Biasa untuk yang Jawa Barat kan terkenalnya, Mas, ya. Harga ini, berapa ini, Mas? Ini harganya 3,5 ya, Bos. 3,5. Iya. Pantauannya bagaimana itu? Oh, gacor. Ntar kalau ada yang minat, kalau minta video tak kirim, Mas. Okay. Udah di video, ya. Udah di video, ya. Iya. Mantap dari burung ini. Nanti iya. Untuk lebih jelas silakan iya. Dipantau merapat ke kios. Penampakan? Bodi gede banget ini, Bos. Mantap, bodi besar. Ada stok burung antik juga dari burung Niltava. Ini untuk Niltava ini posisinya bagaimana ini, Mas? Bahan makan pur, Mas, pur total ya, Mas. Bahan tapi udah ya. Makan pur total. Ngepurnya SKM total, Mas. Cuma ini lagi proses tak ganti pur hijau. Oke. Ini seperti ini ya, udah makan ya. Pur total. Dokor apa bagaimana? Dokor. Dorong ekor. Iya. Sudah pantau bunyi belum? Udah. Sudah pantau bunyi. Burung jinak total. Jinak banget ini ya. Iya. Harga berapa sih? Itu 250. Iya. Bagian jantan ya? Iya, jantan. Bagian jantan. Niltava yang udah dewasa ini terjadian. Mirip-mirip sama teledekan gunung. Untuk yang sedang mencari burung ciu black semi, posisinya yang jantan, udah makan pur total. Pur total SKM, Bos. Nah, kotorannya bisa dilihat. Ada 2 ekor nih, udah makan pur ya. Pasti, iya. Udah pasti makan pur SKM. Harga dikasih berapa, Mas? 125. 125.000. Yang stok 2 ekor aja ya. Nah, untuk yang ini masih muda nih, parunya masih putih. Iya. Dokor. Tapi positif jantan, Mas, ya. Wah, positif. Kalau ini kalau jantan. Udah bunyi, udah kemerecek. Iya. Mantap, tinggal nerusin harga aja sama nih harga. Sama. Harga sama. Iya. Dari stok burung bimoli. Burung bimoli termasuknya burung langka juga nih. Iya. Harga 350.000. Jantan. Jantan. Terus udah makan pur belum? Campur, Mas. Kalian terotelan ya. Campur ya. Iya. Burungnya apa nih? Lagi dokor apa bagaimana? Dokor elo itu. Oh, lagi dokor. Iya. Ini untuk yang terotelan atau yang masih muda, ini juga tersedia. Harganya dikasih sama, nanti tinggal pilih-pilih aja dari burung yang termasuk burung langka juga ya. Dari burung bimoli. Oh, kalau ini juga minat. Untuk sikatan londo lokal harga 125.000. Kondisinya bondol ya. Bondol burungnya semi puran. Untuk sikatan londo lokal. Nanti untuk yang lagi mencari burung sikatan londo lokal ini tersedia. Untuk stok melimpah banyak banget nih, iya. Dari burung SRDC, sikatan, rimba, dada coklat yang mulus-mulus. Ori Bali, Bos. Ori Bali besar-besar ya. Iya. Ori Bali besar-besar, harganya 150.000. Nanti bisa dipilih-pilih di sini iya. Dari burung itu SRDC. Nanti nego di tempat juga ya. Nanti negonya iya. Di tempat aja ya. Iya, sambil ngobrol-ngobrol. Sambil ngobrol lebih enak nih mantaunya. Stok juga ya, banyak. Lebih dekat sama yang... penjualnya ya, dagangnya. Sama Mas bosnya nih, Mas Yadi. Lantai dasar ya untuk posisinya. Stok masih banyak dari burung SRDC. Dari kerak basi alis hitam, ini untuk burungnya juga udah mulai langka sekarang. Gak banyak ya yang punya dari kerak basi alis hitam. Udah makan pur total untuk total yang ini. Ini kotorannya udah nggak bisa dibohongi, makannya udah pur ya. Harganya dikasih berapa ini, Mas? 100.000 aja, Bos. 100.000 ya. 100.000. Pilihannya jantan semua ini? Wah, jantan, Bos. Tulen, Bos. Tulen ya. Iya. Pilihan jantan tulen. Kalau yang mau yang nyari yang makan ulek ini juga ada. Ini untuk yang sedang mencari yang bahan. Bahan itu belum makan pur total maksudnya. Makannya masih campuran ulek ini ya. Iya. Harganya dikasih sama aja. Sama, soalnya ngepurnya gampang. 100.000. Soalnya untuk ngepurinya juga gampang ya. Ini untuk persediaan masih stok lumayan banyak untuk pilihan. Nah ini udah ada yang mau solot. Dari burung apa? Ini pleci, Bos. Banten, Bos. Pleci, Banten. Ori, Bos, ya.
Ori ya. Kalau mbak masih bereng. Bereng itu bagaimana? Bereng itu masih muda. Masih muda. Iya. Oke, masih muda ya. Kalau kalau plesi Mbak Anten itu terkenalnya apa, Mas? Terkenalnya Bustom, Mas. Bustom. Iya, tapi beda ya. Gunung antara... Karang apa bagaimana? Ya, Gunung Karang bisa. Gunung Karang bisa. Iya. Plesi Jawa Barat lah ibaratnya itu tadi ya. Harga berapa tuh? Cuma seblak Mas, karena orangnya langsung hadir ke sini tak kasih harga seblak. Spesial ya. Jadi 110 ya. Iya. Nah, ini dia ya, langsung ditransaksi untuk Mas Bosnya dari mana, Mas? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Terima kasih banyak, Mas ya. Mudah-mudahan sehat selalu, Mas. Amin, amin, amin. Ini untuk yang ini ada dari burung teledekan laut. Teledekan ya, laut posisinya yang bagian jantan, mulus. Sudah makan pur belum, Mas? Itu yang itu campur, Mas. Kalau yang makan pur yang ini, Mas, ada yang makan pur ya. Masih semi ini. Iya. Semi berapa? Harganya sama sebenarnya. Sama ya. Sama ya. 2,5. Ini untuk yang ini udah pantauan nah, makan pur. Itu malah gacor itu. Udah bunyi ini. Iya. Udah bunyi, udah makan pur, mulus. Harga sama ya? Harganya sama, Bos. Nah, mantap nih. Nanti tinggal dipantau untuk selengkapnya dari burung teledekan laut. Nah, biru ya, seperti laut. Dan caranya buat apa? Buat jodohan. Ada juga dari cewenya atau betina, Mas ya? Iya. Yang betina ini harga berapa ini? Harganya 80, Bos. 80.000. Ya. Dari teledekan laut atau buat jodohan bagian betina ini tersedia. Kayak gini udah makan pur belum, Mas? Belum yang itu, Mas. Belum ya? Belum. Masih semi. Burungnya pantauannya mulus. Ini untuk mantenan. Mantenan merah. Iya. Mantenan merah berapa nih, Mas? Itu 130, Mas. 130.000 pantauan Himalaya ya. Himalaya. Iya, yang Himalaya itu. Ini untuk pantauannya burungnya bagaimana? Makan pur belum? Makannya belum, masih campur. Cuma masih campur. Cuman burung udah pantau ramai sini bunyi, ya. Iya. Udah bunyi. Udah bunyi. Udah bunyi. Berapa tadi? 130 aja, Bos. 130. Stok bagaimana ini? Stok satu-satunya itu, Bos. Satu-satunya berarti iya. Siapa tepat dia dapat aja lah. Iya. Dari burung mantenan. Ini ada banyak dari burung perenjak. Iya, perenjak atas ya. Kalau perenjak atas ini pilihannya iya. Jantan apa bagian betina ini? Jantan itu ada berapa? Ada 15 ekor. Kalau jantan betinanya semua. Paling 2. Oh, tapi ada betinanya ya? Ada paling 2. Nanti untuk yang mau betina atau jantan bisa dipilih-pilih, Mas ya. Iya, betul. Kalau satu ekor berapa ini? 35, Bos. 35 ya? Iya. Sudah makan pur belum ini? Belum. Masih semi-semi iya. Ya? Ini masih campur-campur. Banyakan jantannya. Nanti dengan lagi mencari burung perenjak, perenjak atas ini tersedia masih banyak untuk pilihan. Untuk sikatan abu-abu, posisinya yang jantan, iya. Mulus, harga berapa ini? 75, Bos. 75.000. Iya. Alisnya bagus ya, warnanya putih. Burungnya burung pantauan lama di sini. Untuknya lagi mencari burung sekatan abu-abu bisa dipantau di sini. Ini tersedia ya untuk burung dari sekatan abu-abu. Untuk yang sedang mencari burung beranjangan, ini untuk beranjangannya posisinya masih muda ini, Mas ya. Ini yang dua ini masih muda ya, tiga yang muda yang satu salah satu. Yang ini masih muda dua ini. Iya. Jantan-jantan apa bagaimana? Apa? Jantan apa bagaimana? Jantan. Harganya berapa? Harganya 2,5. 2,5 beranjang mana ini? Parva, Bos. Parva ya? Iya. Parva dari mana sih, Mas? Timur, daerah timur, Mas. Pokoknya Indonesia timur ya. Indonesia bagian timur? Iya, betul. Mantap. Dari beranjangan Parva, ini untuk yang lagi mencari burung beranjangan ini. Masih muda ini untuk stok kondisi jantan. Satu untuk pasang yang, ori pasangnya, Bos. Untuk yang mau berenak-renak nih ya, ada juga dari Jalak Nias. Udah pasangan mesra nih? Pasangan mesra, Bos. Pasangan mesra harga berapa? 600, Bos. 600.000. Ini katanya udah kawan kawin nih. Jadi udah siap ternak banget ya. Tinggal masukin tempat sangkar buat ternak atau kandang ternak, nanti bisa langsung berbuah mungkin, mudah-mudahan. Termasuk burung langka juga dari burung emplong irang. Ini untuk emplong irang seperti ini. Emplong irang ya, jarang-jarang tersedia. Harga 125.000. Ini dicari di Google namanya emplong irang. Seperti ini untuk burungnya nih. Burungnya mulus. Nah, silakan dipantau untuk yang lagi mencari burung emplong irang. Mana?
Ada dari durung susah jenggot Jawa ini untuk yang posisi udah agak seren untuk ada dua juga. Ya yang satu belakang dua ekor harga berapa untuk satu ekor ini? 600 ribu positif gacor ya? Gacoran kok mantap dari durung susah jenggot dua ekor lagi yang istilahnya mantep Tangerang udah solot ya, ya untuk yang kemarin yang 6,5 itu yang 6,5 udah punya isian mantap. Kalau ini bagaimana mas? Kalau ini gacor ngepik bacar ngepik aja ya. Kalau yang solo tadi ada suaranya beda tarung. Mantap. Ada si black crystal juga nih, tantanya bagaimana nih mas? Gacoran mas, gacoran. Gacoran? Iya gacoran. Jantan ya? Jantan. Harga berapa ini? 650. Stok ada ini aja. Ada dua tapi yang gacor ini. Yang gacor ini ya. Sudah nembak belum? Sudah nembak belum? Sudah nembak ngebrand. Sudah ngebrand ya? Iya. Kalau yang mana jual murah lah, nggak apa-apa kalau yang dibelah di luar itu. Oke. Masih bisa. Kalau yang ini lebih murah berapa ini mas? 500 ya? Iya. Untuk faktornya usia muda aja dari burung si black crystal. Ini untuk yang lagi mencari burung si black crystal tersedia. Untuk stok burung dari Katem atau kalau tembak yang dari Sumatera ini ya? Iya. Pajuju dorong ekor. Dorong ekor itu mas. Dorong ekor. Dorong ekor halus. Harganya dikasih berapa? 450 ribu. Iya. Ini bahan ini ya? Bahan, tapi bahan rawatan lama di sini. Bahan rawatan lama tapi ya. Kalau kayak gini makan pur apa kak? Kalau yang ini belum kepatuh makan pur ya, tapi burung sih udah lafiat, makanya pisang, payak mau, ulat mau. Oke, belum makan pur ya? Iya, belum. Tantuan burung sehat pokoknya. Ini untuk stok dari burung kutilang, kutilang sutra, pilihannya yang bagus-bagus, mulus-mulus. Mulus ya, mulus banget pokoknya. Harganya 75.000 untuk yang sedang mencari burung kutilang sutra. Nanti untuk selengkapnya bisa dipantau di sini. Dari burung pleci bustomi, ini tersedia banyak untuk pleci bustomi yang udah pilihan ya, pilihan dan maksudnya pilihan yang bagus-bagus. Harga 40.000 dari burung pleci bustomi. Ada jantan ada betina, nanti untuk pilihannya silakan dipantau merapat guys. Stok masih lumayan banyak ya dari burung pleci bustomi. Itu dulu sobat gue ya yang bisa dipantau dari kios Mas Yadi. Kiosnya di sini banyak banget tersedia dari burung-burung, khususnya untuk burung yang dipilih-pilih, jadi untuk kualitas juga bagus. Harganya masalah harga gampang, nanti silakan dipantau merapat ke kios mas ya. Tapi ikut di kios boleh, ikut di kios sambil ngobrol-ngobrol, biar lebih dekat sama Mas Yadinya. Mantap, terima kasih banyak Mas Yadi, mudah-mudahan sehat selalu Mas ya. Iya Mas. Untuk kiosnya mudah-mudahan makin laris nih. Amin. Untuk kedepannya, oke. Untuk mas bosnya yang lagi sedang main juga ada ya. Oke sobat sih, sobat setia. Oke sobat gitu dulu, silakan dikunjungi untuk kios Mas Yadi, Lantai Dasar. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.